Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan pagi hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau memberkati setiap kami yang berkesempatan untuk memberi maupun yang belum, supaya di kesempatan yang akan datang kami semua boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ada pengumuman? Shalom anak-anak. Minggu depan tanggal 10 kita Natal SM1 dari anak kelas Telker sampai kelas Petrus jadi satu semua di sini. Jadi tante minta yang biasanya anak-anak duduk di tengah sini, tante minta agak mundur sedikit karena yang depan kita kasih buat adik-adik kita. Kelas Telker dengan kelas Yakobus akan gabung bersama-sama di sini. Ya, jadi anak-anak coba dilihat kiri kanan. Nanti kalau sudah masuk di kelas, siapa ya temanku yang tidak datang? Terus kalian tahu nomor WA-nya, telepon. Bukan cuma pada hari Natal tanggal 10, tanggal 17 juga ada Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari 20 cabang sekolah minggu. Ya, anak-anak belajar cari jiwa, minta sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau buat yang terbaik buat Engkau. Kalau sampai saat ini anak-anak bisa ada, kita masih bisa berbakti. Anugerah Tuhan, ingat. Tapi jangan bawa teman kalian yang sudah ke sekolah minggu. Cari teman yang belum pernah ke sekolah minggu atau yang undur. Kalau dia sudah punya sekolah minggunya, anak-anak jangan ajak. Ya, itu dari sana. Lalu minggu depan pakaiannya anak-anak bebas, terserah. Tidak harus memakai, tidak dianjurkan pakai warna apa, anak-anak bebas. Yang seragam nanti hanya gurunya saja, ya. Lalu nanti jangan lupa sesudah ini, sesudah perjamuan suci, saya minta guru-guru mohon kumpul di lantai 5, ada pertemuan sebentar. Saya kira itu.